satu saja. Dapat dua. Lu top global pakai HP kentang kan, Bang? Iya. Nah, kan pakai HP kentang gila sih. Gila. Itu HP kentang lu enggak enggak meledak tuh, Bang. Ye, kamu enggak bisa ngumpet, Pak. Iya. Yeah. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabru? Apa kabar semuanya? Jadi kali ini Oce bakal mau main Battle Royale ya, Mabru ya. Oce bakal mabar sama top rank dari Indonesia nih ya. Top ranknya Battle Royale ya. Oce mau lihat seperti apa skillnya. Sebelumnya Oce udah pernah mabar sama James YT ya. Dia jago banget sih. Karena kalian bisa lihat videonya aja ya, Mabru ya. Di mana ya? Di ya udah scroll aja ya di YouTube Oce di bawah. Kalau nggak search aja James YT Oce DZ. Nah, kalian langsung ketemu nanti ya. Sekarang Oce bakal mau mabar nih sama 69 hand. Kali ini 69 position. Kita tungguin aja nih ya abangnya, Bang Hans. Kalau bisa ntar kita duo versus squad aja ya, oke? Kali aja kita nanti digendong, Mabro ya. Let's go. Nah, Mabro Oce udah di invite nih sama orangnya ya. Wei, halo Bang. Ayo Bang mabar, Bang. Eh Bang, gua bikin konten mabar sama top global enggak apa-apa kan anjir? Top global. Enggak apa-apa lah, Bang. Top mau global bikin Battle Royale. Apa? Mau bikin gendong top satu juga enggak apa-apa, Bang, santuy. Kagak. Gua yang gendong ini mah. Ayo Bang. Enggak lah, Bang. Gendong. Nih Bang, ada yang ngefans banget nih sama Abang nih. Iya kah? Iya. Yeah. Waduh. Yang mana? Itu deh, yang Jet Bintang tuh ngefans banget dia katanya. Oh, halo. Yuk. Pernah mabar juga waktu di Wolfy, masuk kontennya Oce juga kok. Ada. Oh, ada. Yaudah yuk main. Yuk. Main klasik. Main ini, main Battle Royale main. Aja, main Battle Royale. Oh, iya. Iya, okay. gendong gua, Bang. Ini gimana Bang caranya sampai top 1 main mulu apa gimana nih? Enggak tidur-tidur. Iya. Ya sebenarnya aku tuh malas Bang nge-push top 1 gitu. Kemarin juga kan sempat top 1 juga gitu. Tapi kan aku butuh ini Bang, apa? Butuh dana lah buat gitu device itu. Oh, ada iya. YouTube enggak? Bikin enggak, live stream enggak? Live stream. Enggak, handphone itu kentang banget Bang padahal tuh. Buat kayak gitu. Sayang banget kalau top 1 tuh ntar live streamnya rame tuh ntar. Coba nge-live deh ntar rame. Top 1 lagi nge-live gitu kan ntar pada nonton tuh anjay. Iya sih Bang, cuman apa aku kata temanku disuruh ke Medan kan buat nge-live gitu, cuman ya aku gak kondisi kayak gini tambah gak tega lah ninggalin nenek di rumah gitu. Oke. Yaudah Bang, barbar main barbar enggak Bang? Kalau nge-push mainnya barbar apa gimana? Barbar lah Bang. Waduh. Apa yang penting barbar poin itu belakangan Bang. Belakangan. Kalau tusun kan repot juga. Biasalah itu Bang. Mungkin bukan harinya kalau kayak gitu. Oke. Turun di mana kita? Oke, turun mana Bang? Yang rame. Oke. Itu tuh. Itu ya, itu Gergopol. Iya, iya. Gergopol gitu. Pacinki Bang. Tanhok itu. Pacinki. Yang rame. Yuk Mabro ya, kita langsung gas aja ya. Nih, pastinya bakal digendong sih sama top global ya nih. Oh, di sini triknya berapa meter Bang baru lompat pesawat? Ya tergantung ininya Bang, kalau misalkan ini miring-miring ya. Full hot ya. Ini kan tinggi itu. Dan teman kita ngelag gitu satu. Ya, gue ngikutin abang nomor satu nih. Rame gak? Waduh. Kabe Bang. Oh, bisa. Udah squad ini. Tuh, ada senjata di bawah dia. Sekarang gua bang, gak ada senjata. Gua juga gak ada darah Bang. Bentar. Ya ampun. Aduh. Sial. Oke, Mabro ya, kita di game selanjutnya Mabro ya. Tadi di game sebelumnya agak nge-troll ya. Ya, mati konyol.
Tadi temennya mati satu ya. Kabur tapi kabur ya bang ya temennya ya. Kayaknya kedonton bang. Kayaknya sih tapi gak tahu juga. Soalnya aku tadi lihat ke belakang rame. Kaburnya jauh banget. Kita terus depan buat. Ini Oce belum dapat kill ya. Belum, temen kita jauh-jauh. Nyari musuhnya itu loh, dapat aja gitu ya. Posisi musuh di mana? Emang kalau top global segitu sih. BTW Oce dengar-dengar nih mabar top globalnya nih si Hans ini ya. Oce dengar-dengar tadi dia pakai HP kentang mabar ya. Top 1 HP kentang ya. Gila. Gokil ya. Cuma tadi pas dia cerita enggak ke-record ya, Oce ceritain ke kalian aja gitu ya. HP kentang aja bisa top global. Aja ya. Oke. Temennya apakah bakal maju? Oh, ada Fennec. Ya, Fennec yang diambil tadi. Enggak apa-apalah. Ada Hogger. Nice. Nice banget sih ini, bro, ini. Enggak ada ski ya? Harusnya dia punya ski. Oh, ini ada. Snowboard, ya kan? Nah, snowboardku mantap lah, bro ya. Oke, dapat satu saja. Dapat dua. Mana lagi nih bang musuhnya bang? Bang Hens. Ya. Kasih tahu lagi dong bang, kan gue lagi record nih. Tadi nggak kan record soalnya. Lu top global pakai HP kentang kan bang? Iya. Nah kan, pakai HP kentang gila sih. Itu HP kentang lu nggak meledak tuh bang? Pakai HP apa bang namanya bang? Oppo F9 bang, yang MediaTek Helio P60 itu. Udah nge-frame parah ya? Parah banget bang. Udah parah banget ya, bisa top global gokil ya kan? Iya bang, yang penting yang kataku penting juga itu, percaya sama diri sendiri dan iya bang, jangan kebanyakan ngeluh gitu. Karena gini bang, kayak apa? Kalau kayak di PUBG kayak gini, katanya bang, kalau misalkan kan ada juga tuh pro player HP kentang yang orang Cina tuh bang. Kalau orang Indonesia, iya kalau orang Indonesia kebanyakannya bang ngeluh-ngeluh tentang HP kentang gitu. Waktunya dibuat itu, tapi kalau player Cina kebanyakannya latihan gitu. Jadi bodo amat HP kentang juga, yang penting ya gitulah latihan bang. Gue juga dulu HP kentang sih bang, sebelum jadi pro player HP gue kentang banget malah. Sekarang mah ya alhamdulillah lah 12 Pro Max. Iyalah bang, yang penting kan kita percaya diri aja terus banyak-banyak berdoa ya bang. Betul. Tapi ya alhamdulillah bang, itu orang-orang kan ada banyak yang orang ngebully juga, yang support juga gitu. Tapi kalau aku sih itu dianggapnya sebagai motivasi aja gitu, jadi nggak dipikirkan lagi dah. HP gue dulu aja awalnya HP minjem saudara gue bang, akhirnya gue beli hasil gue dari hasil jual barang. Enggak, duitnya hasil gua jual ini. Gua kan enggak punya duit banget ya dulu. Anjir lah, bingung gua mau main pakai apaan. Ya udah gua jual drum gua di rumah, Bang. Kan gua ada drum. Serius, Bang? Iya, gua jual. Itu juga gua masih ngutang kalau lu tahu, Bang. Berarti perjuangan Bang Oca keras juga ya, Bang. Set. Mantap. Parah, Bang. Ada orang di sini tadi. Mana? Sakit, Bang. Tempatku hati-hati ya, itu di dalam rumah udah ngendok. Oke, mau kita kejar ya. Orang ya. Mana lu, bos? Yeay, kamu gak bisa ngumpet, Pak. Iya. Bizone ini coy, keren coy. Asli, tapi gue gak mau pakai lah. Nice. Wah, ini benar-benar digendong mah, Bro ya. Jangan nemu musuh masalahnya, ya Allah.
Yuk kita kejar Babur ya orang ini. Sini lu cuy. Stop gak lu. Mama. Kocok cuma dapat 5 kill. Temen kita jago banget dan dapat banyak banget killnya Mabu ya. Buat ini bang. Tanganku juga bang ada luka ini bang, luka panas HP bang, kayak luka bakar gitu. Panas HP, luka bakar. Iya. Anjir. Iya. Ada ini kalau kayaknya bang gitu bang, bahaya bang. Enggak, HP-nya panas banget bang. Serius udah inilah. Ya untungnya kan aku tinggal di Lembang gitu, di daerah dingin dah gitu. Iya, soalnya kan apa iya, walaupun enggak iya bang Lembang Bandung. Kalau enggak sambil main juga bang apa gampang panas gitu. Kayak luka bakar gitu bang. Kita mainnya sorry sambil dicas ya bang ya. Itu udah pasti bang. Udah pasti. Aduh, tinggal nunggu meleduknya aja dah kayaknya. Janganlah sampai amit. Janganlah bang. Tuh gak ada yang bang, ntar disalip sama Poe katanya LB aja bang. Oh, disalip ya? Ya digantiin sama temennya nih. Mainin. Iya. Gila, satu orang lagi mana ya bang ya? Tuh biasanya kalau nge-push Alcatraz bang, satu hari itu bisa dapat 5000 poin bang. Oh cepet soalnya. Kalau itu niat-niat, iya. Kalau niat banget gitu kan. Anjir, kemarin aku sempat iya kemarin aku kan kan sempat LB juga bang gitu. Makanya cuman akhir season kita iya kalau sekarang aku kayak udah capek lah gak niat-niat banget nge-push gitu padahal fire match-nya lama tapi kok lebih gede dari orang-orang MP. Iya. Bukan fine match lama, game-nya lama maksudnya. Iya, Bang. Apa kalau misalkan pengen cepet sih mainnya tabrak-tabrak terus gitu. Ngapain orang. Ngapain sih tuh? Ya Allah, dikit banget kali gua. Udah ini udah pasrah mungkin. Udahan ya, Bang ya. Anjay, gila. Oke, Bang. Ini gila nih. HP kentang gila 13 men. Nice banget. Kokil Mauri jago banget men. Padahal dia pakai HP kentang mau nge-frame ya. Ya Allah. Nice dah. Bang, makasih ya Bang ya. Thank you udah diajakin mau. Oke. Oke, Bang. Ntar kalau mau main bang, kabarin aja, Bang. Yo, Bang Bintang, yo, Bang. Oh, Bang Hans yo. Yo, Bang. Makasih Bang Oca. Yo. Sudah gendong. Enggak lah, Bang. Oke. Itu. Oke Mabro ya, aduh akhirnya selesai juga, capek juga ya. Asli dah, dia jago banget Mabro. Yang Oce salutin tuh top globalnya pakai HP kentang mainnya. Jadi kalian jangan ngeluh HP nge-frame ya ampun. Oce dulu juga HP kentang sih ya. Yang penting tuh ya asal lihat aja ya Mabro ya. Yaudah Mabro, makasih udah menonton ya. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe juga ke Mabro ini. See you Mabro. Yaudah semuanya. See you next.